Halo teman-teman semua, hari ini kita pengen membahas tentang sebuah peluang usaha, sebuah peluang bisnis yang dimana merupakan peluang social advertising bisnis pertama di Indonesia, dimana kita bisa merubah hiburan menjadi yang namanya penghasilan untuk kita semua. Nah sekarang ini dunia berubah dengan sangat cepat sekali, ya. Sekarang semuanya ada dalam genggaman handphone kita, ya, digital. Nah tren digital ini sudah mulai merebak kemana-mana, ya. Kita sekarang semua juga sudah mengalaminya, di mana mulai ada yang namanya lembaga keuangan di handphone kita. Kita bisa bayar menggunakan handphone, kita melakukan transaksi melalui handphone kita, kita juga bisa belanja lewat handphone kita dengan e-commerce dan lain-lain. Lalu kita juga bisa memanggil transportasi seperti taksi, seperti ojek dan lain-lain melalui handphone kita, ya. Perubahan dunia ini terjadi dengan sangat cepat sekali, ya. Tiga jenis ini adalah yang paling banyak orang buat karena Indonesia ini memiliki market yang sangat besar sekali. Oleh karena itu banyak sekali orang-orang yang menggunakan lembaga keuangan ini, pembayaran dengan digital, belanja digital, mau transportasi juga pakai digital semua, ya. Tetapi ada satu usaha yang mungkin nggak terlalu banyak orang yang fokus di sana, yaitu adalah media promosi dan iklan, ya. Nah, Bill Gates juga pernah bilang bahwa jika bisnis kita tidak bergeser ke online, maka kita sedang mempersiapkannya untuk bangkrut. Makanya banyak sekali perusahaan-perusahaan juga yang menggunakan media promosi ini mulai berguguran. Seperti misalkan contoh billboard di jalan raya makin hari makin kosong, nggak ada yang pakai. Kenapa? Karena biayanya tinggi, ya. Lebih baik mereka media promosinya lewat internet, lewat digital, jauh lebih murah, jauh lebih efektif. Nah, kita bicara soal media promosi dan iklan ini. Media promosi dan iklan tidak pernah bisa hilang. Nah, dari waktu ke waktu cuma bisa berubah. Tahun 1980 itu perubahan dimulai dengan mulut lewat mulut, ya. Jadi iklan dilakukan dengan mulut lewat mulut. Lalu tahun 1990-an iklan dilakukan dengan media cetak, dengan brosur, pamflet, majalah dan lain-lain. Tahun 2000-an sudah mulai berkembang ke media digital, media siaran dengan TV, radio. Ya, jadi banyak sekali orang-orang yang juga melakukan siaran iklan melalui TV, melalui radio sangat efektif tahun 2000-an. Dan tahun 2010 ke atas iklan mulai beralih ke media internet. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mulai memasarkan produk dan jasanya melalui media internet, ya. Jadi zaman semakin berubah dan perubahan semakin terus terjadi. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang iklan di internet. Nah pertanyaannya sekarang, emang perusahaan-perusahaan besar itu iklannya besar ya? Nah ternyata riset kami, biaya promosi dan iklan setiap perusahaan itu, yang perusahaan-perusahaan besar itu sangat besar sekali biayanya. Seperti contoh misalkan Adidas. Adidas mengeluarkan 47 triliun rupiah untuk biaya marketingnya tahun 2018. Dan Anda bisa lihat juga di sini yang lain, Nike 50 triliun, Coca-Cola 55 triliun, Nestle 80 triliun, P&G 120 triliun, Samsung 145 triliun ya tahun 2017. Ada bayangan sebanyak itu nilai yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk marketing, terutama untuk promosi dan iklan, ya. Nah, kalau kita juga lihat di Indonesia, menurut imarketer.com, pengeluaran Indonesia untuk digital advertising berbasis smartphone tahun 2019 itu mencapai 37 triliun rupiah, ya. Sangat tinggi sekali. Karena tahun 2015 baru 1 triliun rupiah, 4 tahun kemudian meningkat dari 1 triliun menjadi 37 triliun rupiah. Ya, itulah kenapa banyak sekali perusahaan-perusahaan sekarang yang melakukan advertising-nya, melakukan iklannya melalui smartphone, melalui aplikasi. Ya, dan sekarang orang-orang yang bikin aplikasi, banyak perusahaan yang membuat aplikasi dan kita download dan pakai secara gratis. Nah, pertanyaannya, itu perusahaan untungnya dari mana ya? Kok bisa sih dia kasih kita pakai secara gratis? Nah, kalau misalnya kita bicara soal perusahaan, perusahaan itu membuat sebuah aplikasi. Nah, aplikasi ini kita sebagai pengguna download dan menggunakan secara gratis. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya perusahaan mendapatkan uang? Sebenarnya, perusahaan mendapatkan uang dari dua hal. Yang pertama namanya pembelian dalam aplikasi atau iklan. Ya, pembelian ini misalkan contoh kalau misalkan kita main game, ada yang namanya koin, ada yang namanya jam, ada yang namanya macam-macam lah ya nama-namanya. Tapi kita beli di situ untuk kita bisa main gamenya. Ada yang seperti itu. Ada juga orang-orang yang misalkan aplikasi edit foto, beli template, beli kuas, beli apapun itu, pembelian dalam aplikasi. Tapi saya yakin di antara teman-teman semua, tidak banyak di antara kita yang sering melakukan pembelian itu. Sekali mungkin pernah, tapi nggak mungkin sering. Ya, nah pemasukan utamanya perusahaan dari mana dong kalau kita belanjanya nggak sering? Yang paling besar adalah dari iklan, karena iklan ini rutin. Setiap dari kita pasti sempat menonton iklan itu dan perusahaan itu akan dapat keuntungan dari sana. Nah, keuntungan itulah yang akan dipakai untuk aplikasinya, untuk mengembangkan aplikasinya lagi, ya. Nah, kalau kita bicara soal iklan, yang paling besar di Indonesia, yang paling besar di dunia adalah dua perusahaan penguasanya, yaitu Google Group dan Facebook Group. Google dengan ada YouTube-nya sangat besar sekali, ada Google Ads-nya juga, Facebook juga dengan Facebook Ads dan IG Ads dan berbagai macam produk mereka yang lain. Nah, pertanyaan saya, kita sebagai pengguna aplikasi tersebut, pernahkah kita merasakan keuntungan
nominal tersebut. Anda bisa lihat nominalnya ribuan triliun, ada bahkan sampai ratusan triliun. Saya yakin Anda juga masih punya aplikasi ini di handphone Anda. Tapi pertanyaannya, pernahkah kita dapat keuntungan dari sana? Ya kan tentunya enggak ya. Jadi kita pengen sekali dapat keuntungan dari sana, gimana caranya? Sebenarnya caranya ada. Kita mencari ngerti dulu ya, jumlah penggunanya berapa banyak. Kalau kita lihat di sini, salah satu yang paling berkembang sekarang di Indonesia adalah YouTube yang paling bawah ya. YouTube ini menjadi perkembangan sosial media yang tertinggi sekarang di Indonesia. Kalau misalnya kita mau cari keuntungan dari YouTube, bisa nggak? Saya yakin Anda juga tahu, jawabannya bisa. Caranya adalah dengan cara jadi YouTuber. YouTuber ini sangat sederhana. Anda bikin channel YouTube, bikin video, masukin ke channelnya, masukin ke dalam YouTube-nya, lalu secara otomatis nanti akan ada perusahaan iklan akan dimasukkan oleh YouTube di dalam video kita. Setelah kita mencapai subscriber tertentu ya, setelah kita mencapai syarat tertentu, lalu kita tugas kita adalah memperbesar penonton kita, memperbesar database penonton kita, makin banyak yang nonton, makin besar juga penghasilan kita, ya. Penghasilan datang dari mana? Pengiklan akan bayar ke YouTube, YouTube akan bagi profit ke kita sebagai YouTuber, ya. Sangat sederhana sekali sistemnya, kita tinggal bikin konten, kita masukin ke dalam YouTube, lalu kita bisa dapat uang dari sana. Dan kalau misalkan di Indonesia sekarang, banyak sekali, bahkan di dunia ya, banyak sekali orang-orang yang bercita-cita ingin jadi YouTuber. Kenapa? Karena penghasilannya besar. Karena semakin besar database penonton kita, semakin besar juga penghasilan kita. Seperti misalkan Atta Halilintar. Beliau punya penghasilan 22 miliar dari YouTube. Ya. Karena beliau menjadi salah satu yang tertinggi di Asia. Bahkan mungkin bisa dibilang yang tertinggi nih, tahun 2019, tahun 2020, subscriber terbanyak di Asia Tenggara. Ya, jadi penghasilan beliau sangat besar sekali dari YouTube. Banyak sekali orang pengen jadi seperti itu, tapi nggak semua orang bisa. Kenapa? Karena tidak mudah. Perlu Anda siapkan. Seperti misalkan contoh ide yang kreatif, peralatan, studio, kameramen, video editor, bangun database-nya lagi. Jadi banyak banget yang harus dipersiapkan. Ya, dan nggak semua orang bisa mengalahkan sebuah konsep yang namanya social advertising, di mana kita sebagai pengguna bisa mendapatkan keuntungan dari dunia periklanan dengan cara yang jauh lebih mudah. Anda nggak perlu kameramen, nggak perlu video, nggak perlu konten, nggak perlu video, dan lain-lain. Nggak perlu. Tugas Anda adalah ikut aja caranya. Caranya gimana? Caranya gini. Perusahaan membuat sebuah aplikasi. Aplikasi ini akan ada pengiklan yang masa iklan di aplikasi kita. Tugas kita adalah nonton video dan iklan tersebut. Ya, maka perusahaan akan mendapatkan penghasilan dari pengiklan tersebut dan perusahaan akan membagi profitnya kepada kita. Ya, dan tugas kita adalah bangun database penonton. Karena dari database penonton ini, mereka akan menonton video dan iklan yang sama, dan kita akan dapat penghasilan tambahan lagi dari sana. Sangat sederhana sekali, kita nggak usah bikin konten, kita bisa mendapatkan keuntungan dari dunia periklanan ini. Ya. Nah, perusahaannya apa? Yang kita lihat namanya Future Fuel. Perusahaan ini baru berdiri tahun 2019 akhir, ya, dan sudah tersertifikasi oleh Kominfo juga. Sekarang juga nggak usah khawatir. Visinya adalah untuk memiliki perusahaan dengan data terbesar di Asia Tenggara, sementara misinya adalah membuat internet bisa bekerja untuk kita semua. Ya. Jadi bukan kita kerja memanfaatkan internet, tapi internetnya yang kerja buat kita. Jadi kita bisa menerima penghasilan dengan internet yang bekerja untuk kita. Sangat menarik, bukan? Nah, aplikasinya apa yang kita sudah buat tuh? Sebuah konsep social advertising di mana kita bisa menikmati profit sharing dan digital advertising. Siapapun di antara kita, semuanya bisa. Caranya gimana? Caranya adalah Anda hanya perlu daftar dalam aplikasinya. Dia pendaftarannya 100% gratis, tidak ada biaya sama sekali. Tidak ada tambahan biaya sama sekali. Dan perusahaan tidak boleh menerima uang sepeser pun dari anggotanya. Jadi Anda nggak usah khawatir, ini bukan penipuan, karena apa yang mau ditipu juga, Anda juga nggak bakal keluar uang. Ya, biaya pendaftarannya 100% gratis. Oke. Nah, misi hariannya adalah Anda nonton 10 video iklan per hari. Satu video iklan kira-kira sekitar 30 detik, jadi sekitar 5 menit. Oke. Nah, Anda perlu download di Play Store dan App Store tergantung handphone Anda apa. Lalu Anda lakukan registrasi, lakukan verifikasi. Registrasi ini nomor handphone dan lain-lain, verifikasi ya, nomor KTP dan lain-lain. Nah, setelah Anda selesai melakukan verifikasi, maka Anda akan mendapatkan misi novice secara gratis. Nah, misi novice ini apa? Misi berlaku selama 40 hari. Ya. Nah, setiap kali Anda selesai menyelesaikan misinya, misi yang tadi ya, 10 video iklan, 30 detik per hari, 5 menit per hari, 10 iklan, 10 video iklan. Setelah Anda selesaikan misi, Anda akan dapat 0,3 view point setiap hari. Oke. Nah, kalau misalkan 40 hari, berarti Anda akan dapat 40 dikali 0,3, Anda akan dapat 12 view point. 12 view point ini akan Anda pakai untuk membeli yang namanya paket.